ini ada tempat camping. Kita coba lihat namanya apa nih. Camp Bravo. Oh, ini dia Camp Bravo. Oke. Ini Camp Bravo, teman-teman. Ini bagus banget ya tempatnya ya. Di bawah saya ini adalah tempat mandi. Oke, teman-teman. Airnya jernih. Tuh. Kita mandi di sini nih. Ya, teman-teman, ini dia camping. Camping. Jadi saya turun ke bawah ya, teman-teman. Di sini ada Camp Bravo namanya. Ini ada banyak tempat camping di sini. Ya, nih, kita akan coba lihat ya. Ya, teman-teman nih, ada di sini nih, lewat di jembatan. Kemudian ini airnya jernih sekali. Tuh. Airnya jernih. Kita mandi di sini nih. Ya. Nah, kita ke bawah dikit, nih airnya jernih sekali, teman-teman. Nah, ini tempat camping semuanya. Ada dibuatin juga, teman-teman, di sini ada apa? Saung-saung. Oke. Kita lihat lagi ke bawah, teman-teman ya. Camp Bravo, keren. Wah, keren-keren. Air melimpah di sini. Sangat-sangat melimpah. Tapi memang perjuangan ke sini lumayan ya, teman-teman ya. Tuh, tempat mandinya itu lumayan tuh. Luar biasa. Luar biasa. Tuh. Itu bisa... Kita turun di sini. Oke. Ini langsung mandi di sungainya. Tuh, ada disiapin tempat mandi nih. Dibendung sedemikian rupa bisa untuk mandi. Toilet juga tersedia banyak. Ya. Ini dia tempat campingnya seperti terasering itu. Puncak berundak. Ya. Oke. Nah, ini tempat campingnya di sini, teman-teman, juga di bagian atas ini. Ya, bisa dilihat. Ini rumputnya terawat dengan rapi ya, teman-teman. Camp Bravo. Tuh. Tuh. Ya. Bisa dilihat posisinya di sini ya. Wah, ini keren ini. Ini bisa tempat camping. Jadi akses ke sini dari ke arah Batu Tapak juga, tapi sebelum Batu Tapak ada masjid ya, teman-teman. Jadi ini keren sekali nih. Sangat rekomen kalau ke sini, teman-teman. Oke. Okay. Ini tempatnya, teman-teman, camping Bravo ya.
Ya, Camp Bravo. Camp Bravo ini keren banget tempatnya, rekomend ke sini ya teman-teman ya. Nih. Wah, kalau mau kembali ke alam ya di sini tempatnya. Biayanya itu adalah Rp50.000 di sini per orang, teman-teman. Ada 3 tempat, Saung Panjang, Saung Lebak, Saung Lebak sama Saung Luhur ada di bagian atas sini. Di sini teman-teman, Saung Luhur ada. Bisa camping di seputaran ini nih. Nih teman-teman. Biayanya Rp35.000 per orang ya. Rp35.000 per orang sama Rp50.000 per orang. Tapi kalau mau pakai kayak apa tuh, porter dengan motor ya. Parkir mobil itu di masjid untuk mobil, tapi untuk motor bisa kesinian dikit lagi, itu Rp35.000 bawa barang gitu. Oke ya teman-teman ya. Sip. Ya teman-teman, ini dia Saung Luhur di sebelah sini. Kemudian di atas sana itu ada Curug Dua Undak. Oke, sekian dulu review dari kita ya, Family Camper Fun Bravo Camping. Nanti kita akan camping di sini. Bye.